merupakan kejahatan yang luar biasa, di mana perlu penanganan, penindakan, dan pencegahan di dalam pelaksanaan kegiatan penanganan TPPO tersebut. Dalam perkara ini terdapat 4 korban, dan saat dilakukan penegakan hukum di TKP terdapat 9 korban lainnya yang sedang direkrut dan dijanjikan akan diberangkatkan oleh tersangka ke luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia secara non-prosedural atau ilegal. Mengoptimalkan peran Satgas Intelijen juga di sini. Satgas pencegahan, selain Satgas Intelijen, kita juga mengedepankan Satgas Rehabilitasi, Satgas Kerjasama, dan Satgas-Satgas lainnya. Jadi Satgas TPPO ini membawahi 8 satuan tugas.